adakah anda tahu kes baru harian COVID-19 dan kematian juga meningkat dari hari ke hari? Penularan mudah berlaku dengan hampir 80% kes positif COVID-19 tidak menunjukkan sebarang gejala. Mengapa penularan mudah berlaku? Jawapannya adalah disebabkan oleh kealpaan kita dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP dan amalan norma baru. Lebih membimbangkan dan merumitkan keadaan adalah kemunculan varian baru yang lebih memudaratkan dan merebak pada kadar yang lebih cepat dengan kadar kematian yang lebih tinggi. Tanggungjawab kita sekarang yang perlu dilakukan adalah kawalan pergerakan kendiri. Bagaimana kawalan pergerakan kendiri boleh dilakukan? Kekal duduk di rumah. Hanya keluar rumah untuk urusan penting sahaja yang memerlukan kehadiran secara fizikal seperti kematian, memerlukan rawatan atau mendapatkan vaksinasi. Sekiranya perlu keluar rumah, rancang pergerakan atau perjalanan. Pengeluaran wang di mesin ATM atau pembelian barangan keperluan harian dilakukan seminggu sekali dan di kedai yang berdekatan. Pastikan hanya seorang sahaja ahli keluarga yang keluar. Tidak menganjur atau hadir sebarang aktiviti keramaian seperti aktiviti sosial, aktiviti keagamaan, majlis perkahwinan kerana risikonya sangat tinggi kepada jangkitan. Elak tempat tumpuan orang ramai seperti pasar raya, bazar dan pasar di mana penjarakan fizikal sukar diamalkan. Elak menerima kunjungan tetamu termasuk ahli keluarga dan rakan kita sendiri. Kekal bertemu atau berhubung secara atas talian yang boleh dilakukan pada bila-bila masa dan tanpa had masa bersembang. Gunakan perkhidmatan atas talian untuk pembelian dan urusan pembayaran. Ianya lebih selamat dan mengurangkan risiko bertemu orang lain yang mungkin dijangkiti COVID-19. Lakukan aktiviti atau senaman di dalam kawasan rumah sendiri. Rakyat Malaysia adalah barisan hadapan yang amat penting pada ketika ini dan diharap untuk terus kekal duduk di rumah dan patuh mengamalkan kawalan pergerakan kendiri. Kita tiada pilihan lagi. Kita jaga kita.